guys, balik lagi di channel Abang Yuda. Buat hari ini teman-teman, saya akan lanjut lagi bermain game Swordman teman-teman. Dan untuk temanya pada hari ini, kita akan melanjutkan level-level yang tersisa dari area forest tentunya teman-teman. Oke teman-teman, buat teman-teman yang sudah mulai merasa penasaran, langsung saja kita lanjut ke dalam gamenya. Tapi seperti biasa, buat teman-teman yang baru saja hadir di channel ini dan belum sempat menekan tombol subscribe, untuk silakan subscribe-kan juga, karena akan banyak sekali konten-konten yang menarik, lucu, gocak, dan menghibur lainnya teman-teman. Oke teman-teman, buat teman-teman yang sudah subscribe dan juga setia menonton setiap kali saya upload video baru, saya ucapkan terima kasih banyak. Arigatou gozaimasu. Makan bakso pagi dan siang bolong dengan perasan jeruk, kecap asin, dan juga minyak bawang supaya tambah enak gitu kan. Jangan lupa dikasih sambal. Oke, langsung aja kita lanjut ke dalam gamenya teman-teman. Di sini Abang Yuda masih berada di level 6. Jadi hari ini kita akan melanjutkan level 7, 8, dan 9 teman-teman. Untuk si bos nanti aja, kalau enggak nanti videonya jadi kepanjangan kan, seperti itu. Tapi nggak apa-apa sih, semoga aja kita bisa menyelesaikan si bos sekalian teman-teman. Langsung aja di sini Abang Yuda akan tunjukkan senjata Abang Yuda dulu di sini. Senjata Abang Yuda di sini untuk bumerang sudah bintang 2 ya. Kita punya bintang 2 bumerang teman-teman. Masih dengan skinnya itu adalah Ninja Steel. Waduh, Ninja Steel. Terus untuk rapier kita teman-teman, rapier kita juga masih bintang 2 ya, belum Abang Yuda upgrade karena kebetulan Abang Yuda punya fragment senjata itu sudah berkurang. Di sini Abang Yuda masih memiliki fragment sebanyak 367 ya. Nanti Abang Yuda ketambah lagi, tenang saja gitu loh. Oke, langsung aja teman-teman, di sini Abang Yuda akan masuk ke level 7 teman-teman. Level 7 dari forest. Aduh, forest danger, dangerous. Aduh, luar biasa. Langsung aja kita mulai teman-teman bermain. Nanti Abang Yuda akan kumpulkan sedikit-sedikit gold kita supaya Abang Yuda bisa membeli karakter baru teman-teman. Di sini target Abang Yuda ingin memiliki karakter yang namanya Skull ya. Karakter tulang teman-teman. Waduh, lihat monsternya. Kita akan melemparnya menggunakan shuriken teman-teman. Rasakan ini shuriken saktinya. Heh, nih, rasakan nih. Waduh, Abang Yuda dapat lumayan banyak gold gitu kan. Dapat lumayan banyak gold. Oke, kita lempar-lemparin aja nih pakai shurikennya teman-teman. Jadi kita nggak perlu susah-susah menubruk gitu kan. Hati-hati, soalnya pick ini suka menanduk teman-teman. Berbahaya sekali sih picknya. Sabar men. Loncat, loncat, loncat. Loncat lagi. Oke. Jadi kita lempar, habis itu loncat lagi teman-teman. Kita pergi ya. Ya sabar. Loncat, lempar lagi. Oke. Lempar lagi. Aduh, 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 men. Aduh, Abang Yudanya kena. Abang Yudanya terkena men. Oke. Wow, lihat ini. Teman kita si kucing memberikan kita wooden chest teman-teman. Jadi langsung aja kita climb gitu kan. Oke teman-teman, di sini Abang Yuda sudah mendapatkan wooden chest-nya. Jadi langsung aja kita buka dan kita lihat hadiahnya gitu kan. Oh, ternyata kita mendapatkan tanduk teman-teman. Dia kayak horn-horn gitu. Oke, di sini Abang Yuda akan melemparinnya dengan shuriken dulu teman-teman. Melemparin si kambing besar ini dengan shuriken. Wah, ini hati-hati nih. Ada monster yang bisa menyembur-nyembur seperti Plant versus Zombie gitu kan. Wow, ini biasanya kalau ada tanaman yang seperti ini ada monster pohon teman-teman. Ada si bosnya gitu. Bos monster pohon. Hati-hati men. Ah, hati-hati, kita nggak boleh terlalu dekat, nanti kena hit teman-teman. Di hit sama monsternya. Nah, tuh kan. Monsternya tuh bermunculan pelan-pelan teman-teman. Satu lagi. Ah, tuh. Satu lagi yang tersisa. Di sini Abang Yuda akan coba naik ke atas dulu ya. Kita akan naik ke atas dulu teman-teman. Siapa tahu kita bisa menemukan sesuatu yang bagus. Wah, nggak bisa loncat ke atas sana ya. Abang Yudanya nggak bisa loncat ke sana teman-teman. Aneh sekali gitu loh. Nah, sabar men, sabar. Loncat ke atas ini, loncat ke atas ini, loncat ke atas ini. Oh, nggak bisa loncat dua kali teman-teman. Kita nggak bisa loncat dua kali, cuma sekali doang. Parah sekali. Kalau begitu Abang Yuda terpaksa turun teman-teman. Oh, di situ banyak ayam men. Banyak monster ayam. Monster ayam. Waduh, Abang Yudanya kena hit. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam pintunya teman-teman. Pintu alias mulut goa gitu kan. Hati-hati, itu ada monster telur. Monster telur. Oh, monster pig. Monster pig man, dia akan menandu kita. Oke, di sini Abang Yuda akan melemparkan shurikennya dulu teman-teman supaya monster pignya sekarat. Ah, langsung aja ditubruk biar dia langsung mati gitu kan. Hati-hati ini. Aduh, Abang Yudanya terkena men, terkena serangannya. Dia pakai menyembur-nyembur dengan biji-bijian ajaib teman-teman ya. Bijian ajaib dia disemburkan kepada Abang Yuda, itu mengerikan sekali. Loh, itu ada si monster kura-kura teman-teman. Monster kura-kura keramat. Oke, nggak mau jatuh dia ya. Ini nggak mau jatuh men. Kalau begitu Abang Yuda akan loncat ke sini. Ah, biar dia jatuh dulu si monster. Oh, duh, men, kok Abang Yuda kena terus. Abang Yudanya terkena terus tuh teman. Ini jahil banget ini si monsternya gitu loh. Walau Abang Yudanya kena men. Abang Yudanya terkena oleh serangannya yang paling jahil-jahil itu. Ini si ayam ini. Ayam ini jahil banget ini. Kita harus kalahkan dulu ayamnya. Nah, pancing dulu dia kemari. Ah, langsung aja kita keserang dengan rapiernya teman-teman. Oh, dapat iron chest. Lumayan. Oke teman-teman, di sini Abang Yuda sudah mendapatkan iron chestnya dan juga hadiah-hadiahnya teman-teman. Ini hadiahnya lumayan banyak nih ya. Hati-hati jatuh Abang Yuda, hati-hati jatuh karena di sini sangat-sangat luar biasa sekali monster-monsternya.
Hati-hati. Itu si monyong dia bisa menyembur kapan saja, teman-teman. Kita harus kalahkan dia dulu gitu loh. Hati-hati, itu di atas ada si pig juga nih, teman-teman. Ada si pig juga, tapi si pignya sudah kita kalahkan. Jadi santai saja. Superman, ada pig lagi tuh. Pignya banyak sekali, tapi ke sana itu kemana ya? Coba kita loncat ke sana. Aduh, kok jatuh, men? Abang Yudanya terjatuh ini. Jahil sekali nih makhluknya. Abang Yuda dibikin jatuh. Sabar, kita loncat ke sini. Ya, mantap sekali Abang Yuda. Mantap sekali. Mungkin kita akan loncat dari sini, teman-teman. Coba kita berlari dulu. Gak bisa ya? Gak bisa sampai ke sana, teman-teman. Kenapa Bang Yuda gak bisa sampai ke sana ya? Jangan-jangan di situ ada rahasia-rahasianya mungkin ya. Ada rahasia-rahasia yang tersembunyi. Mungkin Abang Yuda harus lari dari sini, teman-teman. Kita akan coba lari dari sini. Kemudian melompat. Oh, gak bisa juga. Ternyata memang gak bisa, teman-teman. Kalau begitu ya terpaksa kita harus lanjut ini. Lanjut, men. Karena memang gak bisa ke atas sana ya, ternyata ya. Oke, loncat aja ke atas ini. Loncat lagi. Nah, itu monster pig-nya. Monster pig-nya kita kalahin dulu. Mantap sekali. Monster pig-nya sudah kalah dan kita mendapatkan hadiah yang lumayan, teman-teman. Yang lumayan sekali. Oh, langsung keluar pintu. Luar biasa. Oke, langsung aja kita gandakan dulu kita punya pendapatan, teman-teman. Oke, teman-teman. Di sini Abang Yuda sudah menggandakannya. Jadi kita sudah mendapatkan pendapatan ganda, gitu kan. Langsung aja kita balik dulu, teman-teman. Balik dulu. Back home, gitu kan. Kita come back home dan lihat apakah koin kita sudah... Oh, sudah 29.000, teman-teman. Lumayan koin kita. Jadi langsung aja kita lanjut dulu level 8, teman-teman. Lanjut level 8 untuk menabung koin lebih banyak lagi dan membeli karakter yang keren-keren tentunya kan gitu. Oke, hati-hati ya Bang Yuda. Di situ ada monster ya. Ada monster yang harus kita kalahkan dulu. Ini biji-bijiannya jangan ditinggalin Bang Yuda. Lumayan itu. Bisa ditukarkan ke pedang. Kita bisa dapat pedang baru dengan itu gitu loh. Nah, ini kita kalahkan dulu monsternya. Monsternya kita kalahin, sabar. Ini dia monster telur lagi nih. Monster telurnya banyak ya. Monster telur, men. Antik sekali dia. Dia ada monster telurnya. Oke, kita kalahkan dulu monster yang bertanduk. Ah, ini dia. Ini monster pig, teman-teman. Monster pignya kita lemparin aja pakai shuriken biar dia cepat kalah gitu kan. Oke, monster pignya sekarat. Ah, dan langsung mati, teman-teman. Monster pignya sudah kalah. Tenang saja. Di sini Abang Yuda masih punya rapier untuk bisa mengalahkan si monster pig. Ah, mantap sekali. Monster pignya sudah bersih. Itu jalan ke bawah itu kemana ya? Coba kita ke bawah, men. Abang Yuda di sini akan coba ke bawah. Oh, ada monster pig-nya, teman-teman. Ada monster pig di sana. Wow, ini berbahaya sekali, teman-teman, tentunya. Sabar, men. Sabar. Abang Yuda akan naik ke atas. Ah, kita kalahkan dulu monster pig-nya. Oh, itu ada yang tukang menyembur-nyembur, teman-teman. Biarkan dia dulu. Kalau enggak, nanti kita kena sembur. Nanti berbahaya, teman-teman, ya. Oh, banyak, teman-teman. Banyak sekali di sini. Oh, lihat itu. Ada jebakannya pula. Ada jebakannya, teman-teman. Dan jebakan itu sangat mengerikan sekali, tentunya. Oh, lu. Abang Yuda kena terus, teman-teman. Kena jebakannya terus ini. Ini monsternya jahil-jahil ini, ya. Oh, itu jebakannya sakit. Jebakannya sangat luar biasa, teman-teman. Mengerikan jebakannya. Aduh, lu. Kena lagi. Wow. Ini si kepala pohon, teman-teman. Kepala pohon ini harus kita kalahkan juga ini. Supaya kita bisa mendapatkan hadiah yang lumayan gitu kan. Jangan sampai kita terjatuh lagi, teman-teman. Oh, di situ ada chestnya, teman-teman. Ada hadiah chest ya, lumayan. Nah, kita kalahkan dulu monster penjaganya. Supaya kita bisa mengambil chestnya. Ini adalah iron chest. Oke. Iron chest ini isinya lumayan, teman-teman. Hati-hati. Hati-hati, Bang Yuda. Jangan sampai terjatuh lagi. Kalau enggak, nanti habis kita nih. Oh, ini kemana nih? Ada jalan juga ya kayaknya. Oh, enggak ada. Ternyata jalan buntu. Oke, Abang Yuda tinggal loncat-loncat aja ke atas nih. Kita tinggal loncat-loncat aja ke atas. Dan kita akan melanjutkan petualangan kita ya. Kita akan lanjutkan petualangan kita dulu. Itu ada jalan ke bawah, men. Ada jalan ke bawah di sana berarti ya. Nah, di sini Abang Yuda akan kalahkan dulu monster kura-kuranya. Wah, rasakan itu monster kura-kura. Monster kura-kuranya itu kalau misalnya diserang itu langsung tengkurap, teman-teman. Ajaib sekali gitu. Oke, kita kalahkan dulu monster kura-kuranya. Hati-hati, itu monster ayam. Aduh, monster ayamnya. Abang Yuda kena hit sampai 2 kali oleh monster ayam gitu loh. Monster ayamnya ini jahil dan bandel sekali, teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam pintu gerbang dimensi. Au, Abang Yuda terkena lagi. Ini ada monster pohon. Dijebak, teman-teman. Abang Yudanya dijebak sama monster pohon gitu loh. Hati-hati, men. Hati-hati, kita pancing dikit. Jangan sampai kena. Jangan sampai kena, Abang Yuda. Nanti monster pohonnya bangga gitu. Oh, berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Kita tusuk lagi. Oh, di sini ada si kucing, teman-teman. Dan Abang Yuda bisa mendapatkan healing-healingan gitu kan. Ayo langsung aja kita kelain. Oke, teman-teman. Di sini Abang Yuda sudah mendapatkan healing-healingan yang lumayan gitu. Oke, langsung aja kita kalahkan monster ayamnya. Aduh. Abang Yuda kena serang lagi dengan monster ayam. Monster ayamnya jahil sekali. Kita akan melemparkan shuriken kita, teman-teman. Itu si monster pohon itu kalau misalnya kita nggak naik ke atas, dia nggak bakal lihat kita, teman-teman. Jadi aman gitu kan. Tinggal kita lempar-lemparin shuriken aja, dia udah pasti kalah, teman-teman. Oke, monster pohon, kamu tidak akan bisa bertahan lama karena Abang Yuda akan menang gitu loh. Oke, si monster pohonnya tinggal tes. Nah, kan kalah dia. Monster pohonnya langsung kalah. Ini monster dombanya juga nih.
Monster dombanya juga harus kita kalahin. Hati-hati, biasanya di semak-semak itu ada yang bersembunyi, teman-teman ya. Jadi kita tuh harus waspada. Turun aja langsung ke sini. Lihat itu hadiah yang kita dapatkan, teman-teman. Sangat lumayan sekali, langsung aja kita gandain. Oke teman-teman, di sini Abang Yuda sudah menggandakannya. Di sini Abang Yuda juga sudah mendapatkan koin ganda dan hadiah ganda. Langsung aja kita balik lagi, come back home. Kita come back home dulu teman-teman. Siapakah level berikutnya yang akan kita lawan? Oh, level 9 teman-teman, level 9. Langsung aja kita bereskan level 9-nya juga teman-teman. Langsung aja kita play. Di sini Abang Yuda masih belum mendapatkan 3 bintang untuk setiap tempatnya ya. Karena Abang Yuda belum mengerjakannya teman-teman. Tapi tenang saja, nanti Abang Yuda akan kerjain supaya Abang Yuda tuh bisa dapat bintang 3 di situ. Oke, kita dapat koin yang lumayan, udah dapat 9. 9 koin, koinnya. Oke, 13. Waduh, monster-monsternya langsung kalah semua ya. Ini kita juga dapat topi jamur ini, topi jamur, men. Ah, kalahkan lu. Kalahkan. Jangan sampai ditanduk, jangan sampai ditanduk, men. Wow, itu sih bantengnya tuh, teman. Banteng setengah babi. Banteng setengah babi, teman-teman. Agak lucu sekali ya. Kok ada banteng setengah babi gitu loh. Nakal banget ini monster-monsternya. Oh, ada dapat wooden chest, teman-teman. Kita mendapatkan hadiah wooden chest. Oke, teman-teman. Di sini Abang Yuda sudah mendapatkan wooden chest sebagai hadiah. Langsung aja kita ambil dulu hadiahnya. Kita kalahkan dulu monster biji-bijiannya. Monster biji-bijian yang paling jahil. Oke, kita sudah mengalahkan semuanya, teman-teman. Oh, lihat itu, di bawah itu ada sejenis apa ya, perangkap gitu ya. Kalau misalnya kita terkena itu udah pasti kita modar, teman-teman. Sangat berbahaya sekali tentunya. Kita kalahkan dulu monster ayamnya. Monster ayamnya kalahin dulu. Ini banyak sekali monster ayamnya. Aduh kena tanduk. Bang Yudanya kena tanduk, men. Aduh, dia itu cepat banget ya. Monster ayam katanya itu sangat cepat sekali, teman-teman. Dalam bergerak gitu kan. Oke, hati-hati, men. Ada monster telur di bawah. Ada monster telur dan juga monster pohon. Hati-hati, men. Monster pohonnya banyak sekali. Kita akan melemparkan suriken, teman-teman, biar monster pohonnya cepat kalah. Abang Yuda kena hit. Abang Yudanya di hit. Sabar, men. Kita akan itu monster pohonnya datang lagi nih. Datang lagi dia, men. Di sini Abang Yuda akan gunakan rapier saja, teman-teman. Gunakan rapier untuk mengalahkan si monster pohon, karena strategi untuk mengalahkan monster pohon itu sangat gampang sekali. Hati-hati. Itu biji-bijiannya sudah muncul lagi tuh. Biji-bijiannya sudah muncul lagi, men. Abang Yudanya di hit. Abang Yudanya di hit lagi, teman-teman, oleh si monster pohonnya. Itu biji-bijiannya datang lagi nih. Biji-bijiannya datang lagi. Hati-hati. Hati-hati, men. Hati-hati. Dikit lagi tuh. Mantap sekali. Kita berhasil mengalahkan si induk pohonnya, teman-teman. Induk pohon. Dia itu yang tukang nyembur-nyembur. Yang tukang nyembur-nyembur. Aduh, ada lagi anak-anak pohon, teman-teman. Anak-anak pohonnya banyak ya. Anak pohon yang banyak sekali, luar biasa. Oke, di sini Abang Yuda akan hancurkan semak-semaknya dulu biar lawannya nggak bisa sembunyi ya. Ini dia, monster pig. Abang Yudanya ditanduk, teman-teman, oleh monster pig yang sangat jahil, luar biasa, mengkikil tamak dan loba. Hati-hati. Hati-hati, men. Tetap waspada, tetap waspada. Itu ke atas bisa nggak ya? Seperti ada jalan ke atas, teman-teman. Tapi bagaimana cara naiknya gitu loh. Abang Yuda di sini akan coba cari tahu dulu bagaimana kita bisa meloncat. Nggak bisa ya. Kita nggak bisa meloncat ke atas sana, teman-teman. Nggak sampai. Kita nggak sampai untuk bisa loncat ke atas sana, teman-teman. Tapi ya udahlah. Langsung aja, teman-teman, kita akan melanjutkan perjalanan kita. Mantap sekali. Langsung aja kita gandain dulu koin kita, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini Abang Yuda sudah menggandakan pendapatan kita. Jadi langsung aja kita balik lagi, come back home gitu. Kita sudah come back home, teman-teman. Kita sudah come back home. Lihat itu si bos, teman-teman. Si bos gorila. Waduh, itu beruang dong, bukan gorila. Iya benar, teman-teman. Jadi langsung aja kita beresin si bos gorilanya ya. Bos gorila, langsung aja kita turun ke bawah. Wow. Inilah dia bos gorilanya, teman-teman. Ini masih easy ya, masih easy, teman-teman. Masih mudah gampang gitu loh. Mudah gampang kita sudah berhadapan dengan si bos beruangnya. Makhluk terbesar, teman-teman. Lihat itu dia. Itu dia adalah si bos, teman-teman. Si bos. Loncat. Hati-hati, men. Hati-hati. Kita harus mengalahkan si Grampy Bear-nya. Hati-hati, men. Hati-hati. Tetap terus dengan rapier-nya. Senjata rapier terbaik. Jangan. Hati-hati, men. Dia akan menanduk. Loncat. Hati-hati, jangan kena. Tidak boleh kena, teman-teman. Jangan sampai terkena ya. Jangan sampai terkena serangan Grampy Bear-nya. Damage-nya mengerikan, teman-teman. Dia mengamuk, men. Terus serang. Dikit lagi tuh darahnya. Darahnya dikit lagi, men. Terus jangan kesampun. Dia akan menanduk lagi, teman-teman. Kabur. Kabur, ini jurus tandukannya mengerikan, teman-teman ya. Mengerikan sekali. Jadi kita tuh harus hati-hati sekali. Ekstra hati-hati untuk mengalahkan si Grampy Bear. Grampy Bear-nya. Ayo kita bikin puyeng. Ayo kita bikin kepalanya puyeng, teman-teman. Terus dikit lagi tuh. Dikit lagi darahnya. Terus. Kita akan kalahkan Grampy Bear. Grampy. Men. Hati-hati, men. Dia akan menanduk lagi. Sabar.
Sabar, jangan sampai terkena. Op, op, mantap sekali Abang Yuda. Mantap sekali, itu darahnya tinggal dikit lagi. Terus, terus, jangan sampai kalah, jangan sampai kalah. Oh, akhirnya Abang Yuda kalah. Tapi tenang, kita masih bisa repip. Oke, teman-temanku. Oh, ini Grand Pibirnya sudah puyang ini. Dia langsung kalah, teman-teman. Grand Pibirnya sudah kalah. Dan Abang Yuda berhasil gitu loh. Langsung aja kita masuk ke dalam portal dimensinya. Oh, lihat itu, teman-teman. Abang Yuda di sini hadiahnya mendapat dikit ya. Kok hadiahnya dikit, men? Langsung aja kita kolek. Oke teman-teman, akhirnya di sini kita berhasil mengalahkan si Grumpy Bear. Waduh, si bos pertama teman-teman, bos dari area hutan tentunya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Tapi di sini Abang Yuda sebelum memfiniskan pertemuan kita pada hari ini, kita juga akan melawan sesuatu teman-teman. Masih ada satu pertarungan yang tersisa gitu loh. Ah ini teman-teman ya, yang gambarnya seperti buku itu, ada buku gitu kan, buku yang 1 sampai 3 itu. Langsung aja di sini Abang Yuda akan coba bertarung tuh teman, bertarung melawan si bukunya. Siapa tahu kita tuh dapat hadiah yang bagus gitu kan, yang bagus sekali tentunya. Wow, lihat itu ada monster 2. Ah di sini Abang Yuda sudah kalahkan 1, sudah kalahkan 2. Nah, kemudian kita lanjut lagi, hati-hati. Biasanya itu semak-semak ada monsternya. Ini ada si monster telur. Monster telur yang luar biasa itu jurang bukan ya? Jurang bukan ya? Coba loncat. Oh, ternyata bukan jurang. Abang Yudanya sudah ketakutan sekali tadi ya. Hati-hati men, ada monster telur. Ah, ini monster pig, monster pig. Oh, monster pig. Aduh, aduh, kena tanduk men, kena tanduk lagi. Aduh, kena tanduk lagi men. Loncat. Ah, mantap. Langsung kasih rapier. Jurus rapier sakti. Oke, kita sudah mengalahkan monster kura-kura juga. Ah, di sini ada golden chest, teman-teman. Golden chest ini isinya sangat bagus sekali. Langsung aja kita hancurkan dan kita akan mendapatkan item-item yang bagus sekali tentunya. Oke, Abang Yuda akan turun dulu ke bawah. Oh, ada double man. Ada double monster di situ. Hati-hati, hati-hati Abang Yuda. Hati-hati itu ada isi tukang nyembur-nyembur itu. Tukang nyembur-nyemburnya kita kalahin dulu. Ah, sabar men. Sabar. Mana lagi dia? Oh, kita berhasil menijak kepalanya dan dia itu bersembunyi ternyata ya. Oke, di sini banyak sekali hartanya, teman-teman. Lumayan gitu ya. Kita mendapatkan banyak sekali item-item bagus untuk mengupgrade senjata tentunya. Ya, tadi. Oh, ini. Aduh, si pick-nya berhasil menanduk Abang Yuda lagi nih. Aduh, sabar. Oh, dikit lagi. Ah, mantap sekali Abang Yuda. Untungnya kita masih hidup. Oh, berbahaya ini monsternya. Aduh, monsternya berbahaya sekali. Ah, rasakan itu. Kamu tidak akan bisa melawan Abang Yuda terus-terusan. Di sini Abang Yuda akan menggunakan senjata rapier terbaik gitu kan. Oke. Ini lagi nih, monsternya masih hidup 1. Kena gigit lagi ya. Mulut monyongnya itu jauh banget, teman-teman. Jadi kita tuh kena gigit terus gitu loh. Oke, di sini langsung aja teman-teman kita akan masuk ke portal antar dimensinya. Oh, belum apa-apa Bang Yuda sudah dihadang sama makhluk ini gitu loh. Oh, ternyata langsung bisa ke bawah ya. Berarti langsung tembus ke atas gitu. Oh, hati-hati men. Ah, kita kalahkan dulu dia. Kita kalahkan dulu dia. Oh, itu ada si kucing teman-teman. Biasanya dia bawa healing-healingan. Tapi kali ini enggak teman-teman. Dia hanya membawakan kita koin ya. Koin yang lumayan gitu. Di sini Abang Yuda akan ambil koinnya dulu teman-teman. Kita akan ambil koinnya dulu. Kita climb. Oke teman-teman. Abang Yuda di sini sudah mendapatkan hadiahnya. Jadi langsung aja kita buka dulu kotaknya teman-teman. Kotak yang lumayan dengan hadiah yang lumayan tentunya. Hati-hati men. Hati-hati itu ada yang tukang nyembur-nyembur. Oh tuh. Ini adalah makhluk pohon teman-teman. Makhluk pohon yang sangat melegenda sekali. Harus kita kalahkan duluan ini. Terus lemparin suriken. Oh, banyak sekali dia memberikan kita koin teman-teman. Hadiah koinnya itu banyak banget ya. Banyak sekali teman-teman. Ah lumayan men. Saatnya kita lemparin dia suriken lagi. Terus rasakan ini. Rasakan suriken sakti. Lihat itu. Dia itu jadi aneh ya wajahnya ya. Setiap kali kita serang dengan suriken sakti gitu loh. Nah terus rasakan ini. Kita maju dikit. Akhirnya si monster pohonnya sudah kalah. Oh ada anaknya. Ada anak pohon. Anak pohonnya jahil teman-teman. Tiba-tiba saja Abang Yuda dikejutkan gitu loh. Langsung aja terus. Abang Yuda sudah tidak sabar untuk mengalahkan. Oh. Kita mendapatkan koin yang lumayan di sini teman-teman dan juga hadiah yang lumayan pula. Oke, langsung aja kita gandain. Oke teman-teman, di sini Abang Yuda sudah berhasil menggandakan pendapatan kita. Lihat itu, Abang Yuda di sini sudah mendapatkan 1700 koin teman-teman. Langsung aja kita balik lagi ke rumah kita tentunya. Dan kita tutup perjumpaan kita pada hari ini. Lihat itu teman-teman. Di sini Abang Yuda sudah mendapatkan 32.765 koin yang bisa kita gunakan untuk membeli karakter tentunya nantinya ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan video gameplay dari Swordman pada hari ini. Jangan lupa kalau teman-teman senang dengan video ini, silahkan menekan tombol like pada video ini, share kepada teman-teman kalian dan juga subscribe channel ini. Aktifkan lonceng notifikasinya dan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar di bawah, sebab tanpa komentar dari kalian rasanya sepi setiap kali saya upload video baru teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan untuk akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gamers teman-teman.